Sebelum kalian menonton video ini, kalian bisa langsung like, kemudian kalian tekan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini aku mau bikin video lagi setelah sekian lama aku gak pernah bikin lagi. So, hari ini masih tentang konten-konten yang sama kayak kemarin. Aku mau ngebahas tentang masker. Nah, hari ini masker yang aku mau review ialah ini dia. Sebenarnya tuh masker buat komedo, guys. Nih, ini namanya Piena Charcoal Blackhead Nose Pack. Oh, ini masker pengangkat komedo dari Piena. Oh, ini dia. Nih, harganya tuh segede gini sekitar 9.900 alias 10 ribuan aja. Nah, aku mau review gimana hasilnya, apakah komedo aku terangkat semua. So, jadi ditonton terus videonya. Oke, guys, seperti biasa, barang-barang yang kita butuhkan pertama yaitu kita pakai koas dan kita pakai piring kecil atau bahasa gaulnya biasa dibilang pisin, you know? Yes. Oke, nah sebelum mulai kita buka dulu dan kita baca bismillah sebelum mulai apapun. Bismillahirrohmanirrohim, semoga hasilnya memuaskan ya guys. Oke, kita buka. Susah ya. Wow. Terus kita masukkan ke dalam si piring kecil ini. Wangi banget. Aromanya asli, ini wangi banget. Kayak wangi-wangi sampo deh. Oke, kita mulai. Cepat dulu. Kalian bisa tempel-tempelkan secara merata. Gak kelihatan. Ini di depannya tuh ada cermin ya guys. Jadi karena aku mins, jadi mataku gak kelihatan. Nih. Supaya merata, soalnya kalau gak merata ntar hasilnya gagal. Begitulah. Bener gak sih? Kayaknya tidur itu. Maaf ya, aku pakainya sampai ke bawah-bawah karena aku bawah-bawah aku ini juga kotor. Jadi aku pakai ke bawah-bawah biar bersih, ikutan terangkat juga. Aku ada jerawatnya, guys. Ini tuh bukan jerawat rindu ya, karena aku lagi nggak lagi rindu ke siapa-siapa. Ini namanya jerawat kompetor. Alah, ngaceret. Oke,
Oke, kayaknya udah dulu dan kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit, pokoknya sampai benar-benar kering. Kita lihat hasilnya apakah komedonya terangkat semua and jalan kemana-mana. Oh iya, lupa, ini tuh sebenarnya si maskernya tuh banyak banget, biar kalian bisa pakai beberapa kali. Tadi aku pakainya banyak banget. Ini kayaknya bisa 2 sampai 3 kali pakai. Pokoknya ini banyak banget dan kalian jangan boros ya. Oke guys, sekarang udah lumayan kering. Jadi kita akan membuka dan bagaimana hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ting 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 ting. Dan hasilnya ini dia guys, komedonya nggak keangkat semua karena masih basah kali ya. Ada sih 1-2 yang keangkat tapi nggak semuanya keangkat ya, nggak apa-apa lah. Oke guys, ini dia hasilnya yang tadi. Hasilnya lumayan, tapi menurut aku dibandingin kayak pengangkat komedo yang langsung tempel yang nggak dimasker, kayaknya lebih cepetan yang langsung tempel deh. Kayaknya yang masker hasilnya biasa aja. Tapi tergantung maskernya juga kali ya. Mungkin ada masker yang bagus untuk mengangkat komedo. Kalian bisa komen di bawah masker apa yang bagus buat mengangkat komedo secara merata. Oke. So, jadi segitu dulu video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Subscribe itu gratis. Bye-bye. See you on my next video.